Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah alarm dari atau menggunakan toples seperti ini. Ini adalah toples tempat makanan, jajanan. Kemudian saya membutuhkan juga dua stick seperti ini. Jadi alarm ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya suatu gangguan atau ada orang tak dikenal masuk ke dalam rumah kita, sehingga alarm ini akan bunyi, jadi kita bisa tahu siapa yang masuk ke dalam rumah kita. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita rem terlebih dahulu batang kayu ini di sini. Kita akan kasih lem bakar. Kita rekatkan kayu ini ke dalam toples, ke toples dengan menggunakan lem bakar. Bisa juga dengan menggunakan karet atau kawat. Oke, seperti ini prosesnya. Kita tempelkan lagi kayu di sisi sebelahnya. Tunggu sampai mengering sehingga dia benar-benar kuat. Oke teman-teman, jika sudah kering lemnya, kita membutuhkan sebuah karet. Karet seperti ini kita letakkan di kedua ujung, kedua batang stick ini. Kemudian kita juga membutuhkan, ini adalah plastik yang sudah kita bentuk, yang sudah saya bentuk menjadi bulat seperti ini. Kita masukkan di sini ya. Caranya adalah kita putar seperti ini ya. Kita putar. Oke, bagaimana penerapan dari alat ini? Kita akan langsung praktekkan. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Caranya adalah kita letakkan alarm ini di depan pintu seperti ini. Kita akan tutup terlebih dahulu pintunya. Kita tutup dulu pintunya seperti ini ya. Oke, pintunya sudah saya tutup. Lalu selanjutnya adalah kita putar. Kita bikin putaran di sini. Nah, jadi kita pasang seperti ini dengan menggunakan stick atau kayu atau apapun, sehingga dia akan menahan plastik di tengah-tengah karet ini. Jadi prinsipnya ketika ada yang membuka pintu ini, maka plastik ini akan tertarik sehingga menyebabkan plastik yang di karet ini akan berputar dan mengeluarkan bunyi. Coba kita praktekkan ya, kita buka pintunya. Ya, jadi kerjanya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan alat ini bisa membantu teman-teman. Silakan dicoba dan dipraktikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.